Debbie. Debbie tu yang jahat. Kedekut. Bukan kedekutlah sayang. Cuba sayang bagi tahu abang apa permintaan saya yang abang tak tunaikan. Hmm? Saya nak makan pad thai. Abang fly pergi Krabi cari pad thai tu sayang. Abang cancel meeting abang tahu semata-mata apa? Untuk saya makan pad thai tu. Saya mengidam kan. Lagi apa? Terubuk masin kucing tu kat Sarawak. Abang pergi on the spot. Cari terubuk masin tu, bawa balik sini saya nak makan. Ha, tengok pengorbanan abang ni macam mana. Ini suami macam ni tak ada tahu kat orang lain. Sayangnya ada suami macam abang ni. Ha. Ha, mengungkit, mengungkit. Cepat, cepat sayang. Dah subuh dah ni. Cepat. Penat tau tidur lewat semalam. Nak abang gosokkan gigi sekali macam Patricia? Nak. Ha, itulah. Lain kali abang dah kata dah. Jangan tidur lewat. Serap-serap mengandung ni. Kan dah susah bangun pagi macam ni. Manalah kau tahu. Kopi tu buat kau tak boleh tidur. Ha, lain kali ajaklah minum kopi tengah-tengah malam lagi. Kan? Janganlah marah kau. Marah anak abang ni. Tiba-tiba nak minum kopi. Salahkan anak pula. Dia yang degil. Dah, dah, dah. Cepat-cepat pergi mandi. Jangan. Kau untung tak dapat isteri sebaik Karina? Dia masih okey dengan family aku walaupun arwah mak dulu dah buat macam-macam dekat dia. Sampai sekarang dia masih tolong gila, tolong abah. Patricia, jawapan untuk semua benda tu pun dia sebagai jambatan hubungan kau dengan kau dan keluarga kau. Ha. Dan aku harap kau takkan tolak tawaran daripada aku ni. Tawaran? Tawaran apa?